Cuma sekarang ini keadaannya nampaknya begitu. Bila daripada awal tidak pihak-pihak yang berkenaan tidak cepat untuk kita memberitahu bahawa perkara sensitif ini jangan dibiarkan berleluasa dengan tafsiran, dengan spekulasi, itu sepatutnya jangan dibiarkan berkembang. Tetapi oleh kerana ada silang pendapat, silang komentar orang pihak tertentu sebagai pejabat ahli politik, pejabat ahli agama mulai memanaskan lagi isu ini, memberi ruang lagi sehingga orang mengatakan bahawa masyarakat sudah mulai berbelah bagi. Ada yang kuat menyokong sampai tidak rasional, ada yang menentang juga sampai tidak rasional. Di sinilah saya fikir apa saja kejadian seumpama begini, seharusnya di awal yang saya sebut tadi, oleh kerana kita berdepan dengan sosial media yang sangat-sangat pantas, maka golongan yang cepat boleh memberikan pandangan yang mempengaruhi khalayak ramai, di kalangan yang saya sebut tadi, tokoh-tokoh di kalangan pengaruh, tokoh ini sebut kuasa, harus cantas cepat emosi-emosi yang meledak tanpa dikawal. Sementara itu, pihak berkuasa dan pimpin negara harus juga mulai membuat menunjukkan bahawa tindakan sedang dilakukan dan semakan atau siasatan telah dibuat supaya orang yang lebih rasional akan rasa tenang dan menunjukkan bahawa kita benar-benar dapat mengatasikan dalam bingkai yang saya sebut tadi, bingkai undang-undang, bingkai, juga bingkai budaya hidup beragam agama, beragam kaum ini mulai menjadi rujukan dan menyebabkan kita